Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kandang ternak kelinci angkasa Lampung. Sesuai di konten kemarin, bahwasannya hari ini kita akan memberikan vaksin kepada kelinci. Apa guna vaksin? Vaksin itu untuk menjaga mereka dari serangan penyakit, dan kekebalan tubuh mereka akan bertambah seiring dengannya masuknya suntikan vaksin. Di sini ada beberapa kelinci ya yang sudah dewasa yang akan kita vaksin, dan juga ada kelinci yang masih anakan, ada di bawah ya. Ya. Ini kelinci rek, ini kelinci anggora ya. Nah, hari ini mereka akan kita vaksin. Vaksin ini berguna untuk apa? Salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh, terutama dari bahaya penyakit seperti kutu atau skabies, lalu penyakit kembung, penyakit mencret, dan jenis-jenis penyakit kelinci lainnya. Jadi kita harus meningkatkan kekebalan tubuhnya. Cara memakai dosis dari vaksin tersebut adalah tiap 1 kilo berat badan itu 0,02 mili. Jadi kalau seperti ini, kalau ditimbang itu sekitar 3-4 kilo, berarti hampir 1 ya. Hampir 1 ya. Ini saya ada spetnya, udah ada ukuran milinya. Nih. Oke. Kita mulai dengan si anggoro ya, akan kita suntik ya. Sini Dek Aldi sama Dek Paja tolong dibantu. Ini di pegang ya, agak mundur. Untuk kelinci dewasa 3-4 kilo ini sekitar 0,08 ya. Ya, kita ini ya dosisnya ya sekitar hampir 0,1 ya. Kita mulai suntik awal ya. Lihat sahabat, dia ditenangkan dulu. Oke ya, dicari, diambil. Jangan lupa baca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan suntik dia. Dia ini di bawah kulit, di atas daging ya, ngambil suntikannya di bawah kulit, di atas daging. Alhamdulillah ya, sudah kita suntik. Mudah-mudahan nanti, namanya ini anggoro nanti lekas sembuh kalau memang dia ada penyakit ya. Ya, selanjutnya silakan Aldi, anggoro dimasukkan ke dalam kandang yang di ujung. Ya. Ini Aldi. Ya. Diangkat aja. Sip, masukkan. Ayo, Paja dibuka kandangnya. Selanjutnya kita akan menyuntik si ganteng ini. Ya, sini ya. Sama. Kita akan suntik juga, kita ambil ini vaksinnya ya. Tuh. Kita suntik sedikit. Iya. Karena ini dia sudah dewasa, hampir sama seperti bapaknya si anggoro tadi ya. Kita lihat. Suntik lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa didekatkan kamera? Ya. Oke ya, semoga sembuh ya. Semoga sehat selalu ya kelinci ya. Naik kelinci berikutnya. Hop. Ah, ini si putih. Si putih yang cantik. Kita siap vaksin lagi. Si putih yang cantik. Ini kelincinya si Aldi ini ya. Kelincinya si Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cantik. Cantik, cantik, mantep. Ya, lihat ya. Suntiknya di atas kulit, ah, di bawah kulit, di atas daging ya, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Up, suntik. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh ya, kalau ada penyakitnya ya, dan selalu sehat ya. Oke, ambil rek, rek. Reknya diambil. Reknya diambil. Reknya diambil. Ini kelinci rek. Rek juga akan kita suntik supaya dia kekebalan tubuhnya bertambah dan juga sehat ya. Ini reknya sangat ganteng, punyanya si Paja. Lihat ya, rek ini kelihatan banget nih kalau disuntiknya nih. Lihat kamera ya, dekatkan. Tuh, hot, angkat bulunya. Coblos. Kesakitan mungkin dia ya. Oh ya. Good. Ayo buka kelinci berikutnya. Masukkan. Masukkan ke dalam kandang. Ayo. Aduh, ambil, ambil. Kelinci berikutnya. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita suka vaksin, vaksin ini baiknya 2 bulan sekali ya. Bisa juga datang ke dokter hewan atau datang ke kandang ternak kelinci Angkasa Lampung, bisa kita suntik vaksin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ambil satu lagi. Vaksin ini berguna banget ya untuk sahabat kelinci yang sayang dengan kelincinya, agar kelincinya tidak sakit. Sini sayang, sayang, diam ya, enggak sakit ya. Diam ya, kita elus dulu biar dia merasa tenang, baru kita suntik. Oke. Ya, dah, sudah sembuh ya, masukkan lagi. Oke. Sahabat kelinci, itu dia tadi kita sudah memvaksin beberapa kelinci yang ada di kandang ternak kelinci Angkasa. Semoga kelincinya sehat-sehat. Bagi teman-teman yang mengalami kelincinya sakit, kena kutus, skabies, atau mencret, kembung, atau penyakit jenis kelinci lainnya, bisa datang ke kandang ternak kelinci Angkasa. Mudah-mudahan kita beri solusi obat dan kita suntik dan dapat mengalami kesembuhan ya. Jadi kita sebagai peternak kelinci tidak merasa khawatir lagi kalau kelincinya akan sakit, kelincinya akan kurang sehat. Jadi dengan adanya vaksinasi ini dan beberapa obat yang disediakan oleh kandang ternak kelinci Angkasa, menjadi solusi bagi para peternak kelinci lainnya yang ada di Lampung, pada khususnya pada umumnya yang ada di seluruh Indonesia, untuk tetap giat beternak kelinci. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.